Bismillahirrahmanirrahim. Izinkanlah Al-Fakir menceritakan salah satu karomah dari Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin, atau juga dikenal dengan Pangersa Aba Anom, Mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, yaitu tentang Pangersa Aba Anom telah mengislamkan orang saat dalam kondisi koma. Kisah ini adalah pengalaman rohani dari Ibu Sarah Mary, salah seorang anggota Ibu Bela Jakarta. Dikisahkan bahwa Ibu Sarah ini mempunyai seorang kakak ipar, laki-laki non-muslim yang telah berusia 69 tahun. Sudah selama 2 pekan sakit-sakitan dan masuk ke salah satu rumah sakit di Bogor, sudah dalam keadaan koma. Kakaknya ini masih mempunyai anak yang berusia 2 tahun. Jadi sangat susah untuk bisa keluar masuk ruangan UGD. Makanya dia bersepakat dengan kakaknya untuk berbagi tugas. Ibu Sarah menjaga di dalam ruangan mendampingi kakak ipar, sedangkan kakaknya mengurus semua administrasi dan kelengkapan surat-surat yang dibutuhkan rumah sakit. Pada situasi seperti itu, Ibu Sarah merasa bingung apa yang harus diperbuat untuk meringankan sakit kakak iparnya. Inspirasi datang untuk melakukan tawasul dan khotaman di ruangan UGD. Pada saat berlangsung khotaman, Ibu Sarah terkejut melihat kakak iparnya tiba-tiba sadar dari koma dan memanggil dirinya. "Ada apa, Koh?" tanya Ibu Sarah. Kakak iparnya menjawab, "Doakan saya ya." Dengan ragu, Ibu Sarah menjawab, "Saya doakan dengan syarat saya ya, Koh." "Iya," balas kakak iparnya. Ibu Sarah melanjutkan zikir khataman sampai dengan selesai. Pada saat selesai zikir khataman, terlihat banyak sosok berwarna hitam pekat di ruangan UGD. Dan barang-barang yang ada di sekitar mereka berdua bergetar dengan keras. Mereka seperti berebut ingin masuk ke tubuh kakak iparnya yang sedang terbaring. Ibu Sarah merasa yakin mereka itu bukanlah manusia. Lalu Ibu Sarah melakukan robitoh atau menyambungkan kolbunya kepada Pangersa Aba Anom, memohon agar berkenan menjaga kakak iparnya dari sekumpulan sosok hitam tersebut. Saat itu kondisi kakak iparnya kembali tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, datanglah sosok bayangan putih mengusir sekumpulan sosok bayangan hitam tersebut, hingga akhirnya kondisi kakak iparnya menjadi lebih baik lagi. Wajah dan raut mukanya menjadi tenang. Pada saat sadar yang kedua, kakak iparnya merasa haus dan kembali meminta bantuan doa kepada Bu Sarah. Ketika dalam kondisi koma yang ketiga, kakak iparnya berada di ruangan ICU yang tidak bisa selalu ditunggu oleh keluarganya. 2 hari setelah kejadian itu, ketua perawat dari ruangan ICU menghampiri Ibu Sarah, menanyakan kepercayaan apa yang dianut oleh kakak iparnya. Suster rumah sakit bertanya, "Permisi Bu, maaf saya mau menanyakan tentang keyakinan agama pasien itu apa ya?" Ibu Sarah menjawab, "Setahu saya non-muslim. Memangnya ada masalah apa dengan kakak ipar saya, Bu Suster?" Terus suster rumah sakit menjelaskan, "Data pasien tertulis agamanya non-muslim. Tetapi saya heran dan kaget, dalam keadaan tidak sadarkan diri itu, pasien selalu berzikir dengan suara lantang dan jelas dibandingkan dengan pasien yang muslim. Saya bingung dan penasaran, sehingga saya beranikan diri bertanya kepada pihak keluarga."
Informasi dari suster tadi membuat pesarah terkejut, terharu dan bahagia sekaligus penuh dengan tanda tanya. Mengapa orang yang selama ini dia kenal tidak pernah mempelajari dan mengenal agama Islam, kok bisa melafalkan kalimat zikir yang sama dengan ikhwan TKN selama ini? Belum hilang rasa terkejut, tiba-tiba kakak iparnya sadar dan memanggil dirinya untuk mendekat. "Ada apa kok?" tanya Bu Sarah. Kakak iparnya menjawab, "Saya sudah masuk Islam." "Saya sudah masuk Islam, kok bisa?" tanya Bu Sarah dengan terkejut. Kakak iparnya menjelaskan, "Ini rahasia antara saya dengan seorang bapak tua yang berpakaian putih. Saya tidak bisa menceritakan kepada siapapun itu pesan dari bapak tua itu." Bu Sarah semakin penasaran, namun tak bisa menanyakan lebih dalam lagi. Kakak iparnya melanjutkan ucapannya, "Saya mau dimandikan oleh bapak tua yang ada di belakang kamu." Bu Sarah membalasnya dengan bercanda dan tersenyum. "Ah, masa iya minta dimandikan oleh saya, kan bukan muhrim kok." Kakak iparnya menjawab, "Bapak tua di belakang Sarah itu yang janji akan memandikan saya." Keesokan harinya kakak iparnya dinyatakan boleh pulang kembali ke rumah. Mereka pun berkemas untuk persiapan pulang. Setelah sampai di rumah, kakak iparnya selalu bertanya tentang bapak tua yang telah mengislamkannya. Kakak iparnya bertanya kepada Bu Sarah, "Mana bapak tua yang akan memandikan saya itu? Dia sudah janji." Setelah berkali-kali menanyakan tentang bapak tua itu, Bu Sarah berinisiatif menunjukkan foto pangeran Aba Anom yang ada di layar HP-nya. "Betul, itu bapak tua yang sudah janji akan memandikan saya," sambung kakak iparnya. "Sabar ya kok, nanti bapak tua itu pasti akan memandikan koko," balas Bu Sarah. Itulah dialog terakhir Bu Sarah dengan kakak iparnya. Setelah itu Bu Sarah kembali pulang ke rumah. Pada sore hari berikutnya, kakak iparnya ternyata telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa sekitar pukul 5 sore. Dan pemakaman dilaksanakan sesuai dengan adat Cina, karena tidak ada satupun orang yang percaya dengan cerita Bu Sarah ini. Akhirnya Bu Sarah dan suaminya mensolati jenazah kakak iparnya secara khaib, karena yakin kakak iparnya itu meninggal dunia dalam keadaan muslim. Inilah kisah yang membuat Ibu Sarah Mary semakin meyakini tentang kemursidan Aba Anom. Meskipun kita tahu bahwa saat ini pangeran Aba Anom telah berpindah alam atau wafat, tetapi beliau masih menjalankan tugasnya, yaitu membantu orang-orang yang ingin mendekat kepada Sang Penciptanya. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Abah. Semoga kita semua diakui sebagai murid Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin Qaddasa wa Sirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.